Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita Prabu Motor Ponorogo. Ini ada Venturer ya. Venturer 2019. Ini harganya 404 juta. Ini matic ya. Ras new juga ya. Ras new harganya 204 juta. 2018-19an ini ras new. Manual transmisi. Ada Innova Euro 2007 ya. Harganya 112 juta karena platnya lokal AD. Yang minat silakan. Ada Rush 2013-14 tipe S. Manual transmisi, ada 3 new sama Innova. Ada Yaris otomatis tipe S, ada Innova juga yang akhir diesel. Yaris 2012 Terio STX, ada 100-an ini ya. Ini ada HR-V. Manual transmisi. Ini 2016 ya, HR-V 2016 manual. Ini harganya 189.500. Yang minat monggo silakan HR-V-nya. Tepat sekali sekitar 3 jutaan. Ada 3 GX 2014 4B hitam. R3 itu aja sangat banyak sekali, tinggal pilih. Mobilio 2015 manual. GR3 kebanyakan seperti ini 100-an ya, 100 sampai 130 itu yang paling banyak ya di tempat kita. Ada Kuda, ini baru datang. Ini ada Avsenia. Ada lagi ini Mobilio. Mobilio ini 2017 harganya cukup 130-an ya kurang lebih ini. Manual. Ini ada Mobilio lagi 2016 AC digital. Ini ada HR-V. Ini matic ya. Ini masih 200-an kalau yang matic seperti ini. 200-an. Transmisi itu tipe HR-V lagi merah. Untuk HR-V kita ada sangat banyak, tinggal pilih monggo, berbagai macam warna insya Allah ada. Ini matic transmisi 2016-an 200-an ya kurang lebih. CR-V ya, CR-V ini 2008 pemakaian 9 ya. Masih 109-an ya, 117 juta ya, benar monggo. Ini harga 108 juga ada. Divina 2021 harganya 170-an. Sudah satu pemakaian ya. Ada Avanza, ada Xenia warnanya nyentrik coklat, banyaknya lokal AE, R3 Xenia. Ini ada Mobilio warnanya cempen silver gold. Ini matic transmisi tipenya E, harganya 117.500. Yang minat monggo silakan. 110-an ya. Tidak sampai 120. Ada Honda Jazz GK5 2014-15 harganya 187 juta. Ini matic transmisi ya AE. Yaris 2011-12 harganya 96.500. Yang minat monggo. Manual. Ada Innova Barong AE 2015 diesel ya, 200-an ini masih 200-an koma. Karimun GX ini 70-an. Ada Avanza Lama, ada Etios Falco manual tipe G. Ini tahunnya dari berapa ya, 14-an ya, 890-an ini. Ini ada lagi Grand Vitara. Grand Vitara tahunnya 2009-10-an. Ini manual transmisi, ini harganya matic, mohon maaf, 94 juta. Yang minat silakan. Ini ada Karimun lagi 2016. Ini ada Odyssey. Tahunnya 2004 pemakaian, perakitan 2003, platnya lokal AE Magetan. Ini matic transmisi ya. Ini untuk harganya 75 juta. Ya, minat silakan. Untuk interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ada lagi merek, bukan merek ya, Nissan Mark. Kalau Nissan Mark itu banyak sekali, ada yang 60-an, ada juga yang 70-an. Kalau seperti ini kurang lebih 70-an. Ini ada Chevrolet Spin matic transmisi. Ini Chevrolet Captiva 2011. Ini matic transmisi, ini bahan bakarnya diesel. Ini harganya 104 juta, tentunya masih nego. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis.
Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Ada Ecover 2010, Ecover ya. 2010 ini manual transmisi. Kita tengok. Ini 80-an kurang lebih baru masuk. Matic, mohon maaf. Matic kurang lebih 80-an. Ini juga ada Innova diesel putih. Matic ya. Matic. Ada R3 platnya AA lokal nih GX Jang Innova diesel 2019, Kenny-nya platnya L 2017. Barong ini 110-an naik turun. Barong yang minat silahkan Xenia-nya. CRV bulus semacam ini ada banyak ya, tinggal pilih. Ada warna abu-abu silver hitam komplit. Ada juga ini apa ini? Sienta 154 juta Sienta. Bagi manual DK5 ini manual transmisi 2016, ini yang sudah TV Volting, ini harganya 190-an, 96 kalau nggak salah kurang lebih ya, 93 lah, 95 mohon maaf. Ini ada HRV ini tipenya Prestige, harganya 246 juta, tahunnya 2015-16an, ini yang tipe Prestige ya soalnya. HRV, tipe tertinggi, jadi udah sunroof, nah, 240-an cumanan. Ada Terios 2017, ini yang sudah mata LED, sudah facelift ya, cuma belum mata LED, kalau mata LED 2018. Ini warnanya putih, ini manual transmisi, harganya 147 juta. Ada R3, untuk tahunnya sekitar 14-an ya, gig. Ini yang tipe tertinggi, gig. Untuk harganya 116 juta. Yang minat silakan, monggo. Ini ada Agya TRDS 2017. Ini yang Matic transmisi. Ini juga ada Toyota Rush Ultimo, kemarin yang cari silakan. Ini mumpung baru datang, 2017 Ultimo ya. Ini generasi terakhir karena yang tahun 2018 sudah yang model facelift, model LED ya. Ini udah facelift cuma belum LED ya, belum mata LED ini. Ini ada lagi CRV 2013, harganya cukup 189 juta setengah CRV-nya. Plat lokal L Surabaya, yang minat monggo silahkan. Ini ada Mobilio facelift ya, ini yang tipe E, kilometernya masih 50 ribuan itu katanya Pak sopirnya. Tipe E ini warna oranye, tipe manual. Tahunnya kalau nggak 17-18an yang baru masuk, itu harganya sekitar 149.500. RS jual berapa ini Pak? 16 ya? 15 pemakaian 16 ini RS. Ini ada Innova Grand AE diesel, ada Avanza 2016 AE, ini 2016 AE, ini 120-an koma ya. Barong, ada Mobilio, ada Taruna Long, ada juga Yaris manual, ada Mirek Matic 2013-an, ini 13-14an kalau nggak salah, 80-an ya, karena ini Matic. Matic memang lebih tinggi untuk city car tahun muda. Ini ada HRV 2015, ini Matic transmisi, yang minat monggo silahkan. HRV nya untuk interior kurang lebih seperti ini. Nah itu ya, ada minus di situ ya, di bumper, tapi bukan bekas nabrak, cuma sok dikit kecenggu biasanya. Ini untuk harganya 189 juta udah dapat HR-V 2015 dengan kondisi insya Allah masih sangat bagus. Escudo ya, Escudo 2000 berapa ini? 5, 6 kurang lebih itulah, baru datang soalnya masih. Tempatnya B Jakarta, ya sekitar 50-an itu lah. Ini ada Innova abu-abu, ini diesel bahan bakarnya, ini manual transmisi. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini. Ini ya, joknya ori, cuma cover, kalau nggak suka silakan bisa dilepas. Untuk tahunnya 2008-9. Ini harganya 149 juta 500. Sudah dapat Innova diesel warna abu-abu favorit untuk tahunnya 2008-9. Ada Yaris AE TRDS, ini Matic, ini masih baru datang juga. Interiornya seperti ini. Innova Matic ini juga ada ya, Innova diesel ya, manual silver. Yaris 2012. Ini limited manual.
untuk harganya 100-an lebih sedikit. 2012 Dota Rios TX R3 ini 2012, platnya lokal L Surabaya. Ini manual transmisi, bahan bakarnya tentunya bensin, kalau yang solar itu 2016 ke atas ya. Ini kita obral harganya 97.500.000. yang benar tunggu silakan. Manual transmisi, platnya juga lokal. Nah ini ada LGX tahunnya 2002, LGX 2002. Ini bahan bakarnya bensin, ini matic transmisi LGX nih ya. Harganya cukup 54 juta. Yang minat silakan, 54 juta udah dapat LGX tahun 2002. Ini yang LGX new. LGX ini platnya E ya. Mohon maaf harganya salah, bukan 53 juta tapi yang benar cuma 49 juta. Yang minat silakan. Dengan harga 40 jutaan jenar udah dapat LGX 2002. Nah, minat monggo, platnya juga lokal AE, cuma barangnya kusem, nanti tahu poles enggak apa-apalah.